Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya di mana saja berada. Insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya mencoba membuat video tentang bakalan bonsai, hasil dongkelan atau hasil congkelan dari hutan. Ini saya menemukan batang ini cukup bagus karakternya, sehingga saya coba untuk mengambilnya. Sudah sering saya mencoba untuk mengambil, tapi sering gagal untuk steknya. Dan namun alhamdulillah kali ini berhasil saya stek dengan cara saya sungkup. Dulu sering saya tidak sungkup. Oke sahabatku, sekedar ini mereview hasil dari congkelan bakalan bonsai ini. Mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga bisa menjadi satu informasi. Dan yang paling utama dalam video ini, saya ingin mendapatkan informasi dari sahabat-sahabat semuanya. Barangkali ada yang tahu dengan kayu ini. Kayu ini sebetulnya sangat keras. Namun kalau dia masih muda seperti ini, ini mudah sekali dibentuk, atau masih muda, tapi dia kalau sudah begini sepertinya kayunya keras sekali, agak sulit dibentuk. Oke sahabatku, mungkin ini saja video saya kali ini. Semoga saya bisa mendapatkan informasi dari teman-teman yang sudah lebih paham tentang kayu di hutan. Mungkin ini saja saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.